Halo guys, welcome back to my channel. Oke, seperti biasa di channel ini selalu membahas beberapa fitur yang ada di aplikasi WhatsApp. Dan di video kali ini saya akan berbagi informasi bahwa aplikasi WhatsApp telah merilis fitur terbaru lagi nih sob. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu dengan fitur WhatsApp terbaru ini, silahkan simak video ini sampai habis agar kalian mengetahuinya, oke? Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan oke, langsung saja kita ke videonya and let's go. Oke, langsung saja bahwa beberapa hari yang lalu aplikasi WhatsApp telah merilis fitur terbaru, yang dimana pada fitur WhatsApp terbaru ini sekarang kalian bisa mendengarkan pesan suara dengan kecepatan yang berbeda saat pesan suara tersebut sedang diputar. Dan untuk mengetahui fitur WhatsApp terbaru ini, langsung saja kita masuk ke Google Play Store. Nah, di sini tertulis bahwa aplikasi WhatsApp telah merilis fitur terbaru, yang dimana pada fitur WhatsApp terbaru ini sekarang kalian bisa mendengarkan pesan suara dengan kecepatan yang berbeda saat pesan suara tersebut sedang diputar sob. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kegunaan fitur WhatsApp terbaru ini, langsung saja kalian update aplikasi WhatsApp ke versi terbaru. Nah, jika sudah, selanjutnya kita buka aplikasi WhatsApp, kemudian masuk ke percakapan yang ada di WhatsApp. Nah, jadi ketika kalian mendapatkan pesan suara melalui aplikasi WhatsApp, sekarang kalian bisa mendengarkan pesan suara tersebut dengan kecepatan yang berbeda saat pesan suara sedang diputar. Dan untuk mempercepat pesan suara yang kita terima melalui aplikasi WhatsApp, kalian tinggal ketuk tombol 1 kali 1,5 kali ataupun 2 kali saat pesan suara tersebut sedang diputar sob. Nah, jadi kegunaan fitur WhatsApp terbaru ini, sekarang kalian bisa mendengarkan pesan suara di WhatsApp dengan kecepatan yang berbeda saat pesan tersebut sedang diputar. Nah, oke, jadi itulah fitur WhatsApp terbaru 2021, yaitu cara mempercepat suara voice note di WhatsApp dengan kecepatan yang berbeda. Dan oke, sekian video saya kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.